Barengan. Lucu banget kok. Lucu banget. Mana kamera? Like kamera it. Foto bareng dong. Foto terlihat bareng. Nyata kan semua nyata. Ini. Foto bareng ih. Semua langsung sudah disiapkan dan direstui oleh Gudang Jam. Cus kita foto bertiga. Lagi. Kenapa gitu? Oh dia live ya? Live langsung foto juga hasilnya ada. Oh gitu. Aman? Aduh ya ampun. Cantik banget kan. Langsung pede loh aku. Ya dong. Tapi sih aku ketemu teman-teman selebgram se-Bandung tuh kebanyakan pakai Jarmi semua sih, Bo. Ah iya sih. Pasti teman-teman aku juga. Memang Jarmi semua jam tangan. Iya kan, karena pertama harga affordable. Tuh. Bentukannya juga enggak kalah sama brand-brand yang roll tit gitu ya. Tit. Bon. Ya nggak sih, mungkin ya, juga pakai ya, pede ya. Masuk di kocek juga kan. Yes. Sebelum mulai, Mila Ainul Faidin apa kabar kalian? Baik, baik. Puasa gimana? Puasa lancar, gimana lancar? Alhamdulillah lancar kalau aku ya. Tapi teman-teman ini mereka lagi naik berat badan. Lihat. Jadi bukan salah kamera, iya. Sebenarnya salah kamera sih. Salah kamera ya. Tambah lagi. Memang kalau di kamera kan naik 5 kilo. Iya. Masa sih? Iya, ya. Emang gitu. Fakta mitos? Itu fun fact. Coba deh, menurut kalian bener enggak? Jangan kaget melihat pipi aku di sini. Oke, semangat sore semuanya. Hari Sabtu ini saya Coach Adi lagi menjadi regular host dari Gudang Jam Dalam. Dan sebelah saya ada Josephani. Dan sebelah saya juga ada Gaga Antariksa. Yes, kita bakal bareng-bareng selama 1 jam setengah ke depan untuk merepresentasikan jam-jam lelang hari ini. Siapa yang mau jam cantik ya, ini? Sebelum mulai mungkin kita akan pamerin beberapa brand yang bakal kita representasi. Mungkin dari Oci, dari ujung ke ujung ada jam apa aja mereknya? Di sini ada Ribu. Boleh zoom in? Boleh di zoom in ya. Nih guys. Fokus. Fokus. Cakep banget, bukan? In. Reebok. Yes, yang yes. Kedua adalah warna merah ya. Caem. Di sini ada apa? Ada Casio. Casio. Fokus. Yes, next. Mantap. Lalu di sini Alexander Christie. Kesukaan semua. Wow. Buat kado-kado kalian cocok banget nih, teman-teman. Buat kekasih hati. Di sini yes, ada benar. Apa Coach? Ini Casio ya, juga. Casio juga. Zoom in. Zoom in. Fokus. Tuh nyata. Ini nyata sekali. Benar. Teman-teman lihat. Jadi sekarang bagian Eke. Nah, lanjut. Aduh pas banget Eke kedapatan Jarmi. Kayak ini di Jarmi untuk classical edition. Jangan lupa ntar detailnya by setiap jamnya. Terus yang kedua ini adalah The Casio. Hari ini kayaknya yang penggemar Casio by Kal banyak banget. Ini terakhir dari aku adalah apa ini? Oh Bonia. Eka baca Lonia, iya. Bonia yang mau dibeli nanti buat pacar aku. Seru banget. Nah, tiga terakhir monggo. Nah, ini selanjutnya ada Casio juga tuh nyata banget nih tuh lihat ini nih. Gemes banget. Suka Kaya sih. Ini favorit nih buat aku pas. Iya yes, sih. Next. Next ada Chris Vera. Nah, tuh, imut banget nih. Buat cewek-cewek kayak Lintan wajib punya. Terakhir. Lalu juga ini ada Garmin dong. Bukan main loh. Semuanya bisa.
Kita akan lelang semua jam tangan ini, Coach? Yes. Benar. Dan lelang itu harganya suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Serius? Beneran. Dimulai ayo, dari 1.000 rupiah. Jangan sekarang jangan juga lupa hari ini bid tertinggi dapat sepatu dari Fulky. Fulky-nya di shot. Sepatu Fulking. Tuh. Wow, warnanya bagus. Ini warna best favorit banget, aku. Kan? Best banget. Yes. Kamu tinggal pilih mau jenis apapun yang Fulking, tinggal nanti kalau kamu emang memenangkan high beat bisa langsung ke Fulking Store di Pascal 23 sebelahnya kantor Grab biar langsung tukar sama size sepatu kamu. Oh. Ini dong yang lebih gemes lagi, Kakak. Siapa namanya? Kakak, siapa namanya? Sandy, siapa? Yang hitamnya boleh. Keren nih. Yes, dan jangan lupa Perfect Water selalu menemani kita kan? Pastinya. pH tinggi pH ya. Tinggi. Sampai 9,5. Waduh. Hari Senin ada yang dikirim nih ke tempat. Kita lihat ya. Oke, sebelum kita mulai layar utama boleh. Sebelum kita mulai lelangnya, biar kalian juga tahu, kita akan infoin rules regulation dari si lelang hari ini. Mungkin boleh dimasukkan rules regulationnya sambil kita bacain kali ya. Jeng! Peraturan lelang jam tangan. Pertama, harga akan dimulai Rp 1.000. Kapan lagi 1.000 lu dapat jam. Yang kedua, kelipatan lelang 20.000. Okay. Gak boleh 75. 95, okay. 90 nggak boleh, kelipatan 20.000. Okay. No time limit, jadi kalau kita rasa udah nggak ada lagi yang ngebid, itu yang akan kita perjuangkan. Yes. Countdown 10 detik terakhir untuk ketika udah nggak ada lagi yang melakukan bid. Sniper itu adalah dia hanya datang pada saat detik-detik terakhir akan dianggap tidak sah ya, Bo. Karena tidak mengikuti dari awal. Okay. Bid tertinggi akan menjadi pemenang sampai close bid. Dan pemenang wajib konfirmasi maksimal setelah satu pieces jam tangan selanjutnya setelah selesai dilelang. Misal nih jam A udah dimenangkan sama si A tapi belum oke-oke sampai jam ketiga dia nggak akan dapat. Yes, dan tidak boleh bid and run. Itu kita blok IG-nya segala macam. Ya. Tidak bisa mengikuti lagi. Yuk, paham teman-teman? Kita sapa dulu kali ya. Yang sudah hadir nyata. Siapa aja tuh? Hai Kak Angga. Halo. Hai Kak Angga. Hai. Ini ayo buat kita mulai lelangnya, guys. Oh. Dari 1.000 okay. rupiah loh, kamu bisa dapetin jam-jam yang aduh, Nona mana Coach katanya? Nona lagi melalang buana ke NTT. Beliau lagi bercerity ya, seru banget ya. Karena seru. Bulan ini tuh bulan pas banget buat charity banget kan? Benar. Hal kecil hal baik itu bulan ini kayak dilipat gandakan gitu loh, Bo, berkatnya. Aduh, aku mau pamer jam aku yang pakai Harsha tuh. Kamu pakai yang mana? Gemes banget. Oh, Fajra, kamu pakai yang mana, Beth? Tuh kan semuanya gemes banget kan? Ini selalu aku pakai kemana-mana. Iya, yes, aku juga selalu pakai ya. Karena match sama fashion ya, gitu. Gampang ya. Mix and match-nya dengan apapun. Nah, sampai tergeter kameranya ya. Oke, okay, jam pertama. Tremor. Lagi biasa jadi tremor ya, Kak. Semangat ya. Semangat. Semangat, Kak. Puasa. Oke. Okay. Cap cup-cup kembang kuncup, ladies first. Mau dari Ocilu atau dari aku dulu atau dari kakak-kakak dulu? Boleh ladies first, boleh. Yang mana? Yang Alexander Christie deh. Tadi mana ya? Ah, oke. Okay. Ayo teman-teman lihat jam tangan. Jam pertama Alexander Christie. Ayo mulai dari 1.000 dan kelipatan 20.000. Yes. Nah ini tuh harga normalnya 1.150.000. Harga normalnya. Jadi nanti kita akan ambil dari harga yang terakhir yang paling tertinggi yeah. penawarannya. Oke, ini adalah Alexander Christie tipe AC 8563 LD. Dia itu diameternya lo sekitar 38 mm. Kurang zoom kali ya, Bu? Kurang zoom. Oke. Okay. Yang ini mati. Enggak ada sinyal. Enggak ada. Eh, Udin enggak apa-apa. Nah, harga kalau dijual di kita 1.150.000.
Tapi kalau misalnya lelang, mulai dari 1.000 kelipatan 20.000 rupiah. Tuh gemes banget. Pinggirannya dia ada chromatic gold gitu, dan ininya adalah bagiannya gold, tapi dia pakai aluminium steel banget. Cocok buat banget emak-emak, ani-ani juga cocok deh kayaknya desai. Yuk langsung kita mulai sekarang dari 1.000 rupiah. Langsung kita mulai aja teman-teman. Udah taruh sini aja. Ada yang komen tuh, udah ada yang masuk nih. Mulai dari 1.000 rupiah. 40.000. 1.000 Setia Jas masuk. Yes. Nah, Ika Agung 50.000 enggak ya maksudnya? 60 kan harusnya, 60 kan. Cepet. Dine DPR 80.000. Yuk masih masih melaju naik tuh. Ada Setia Jos. Setia Jos berapa? 100.000. Iya, yes, naik lagi Setia Jos. Ayo naik lagi, naik lagi, naik lagi. Expansion 100, naik lagi. Ya ampun, ada yang masuk 120.000 lagi ini. Harganya dari 1 juta loh, teman-teman. Yes, ada yang menawar 200.000. Dari Hell, Heli Ramadan. Tuh harus menang karena nama kamu Ramadan. Iya, sesuai dengan bulan Ramadan. Amber nih. Dina 160.000. Lebih terdiri 240 nih Setia Jo sekarang. Iya. Kamu berapa? 240. Oh, kita rada, ini emang agak lo di. Ada delay dikit. 240.000 Dina. Ayo naikin lagi. Naikin lagi ya. Muhammad Arjun 220. Di kamu berapa? 240. Ya paling tinggi berarti masih Din DPR. Anggota DPR. Temen aku ya, nih, temen aku ini. Oh cewek. Iya, hai Kadi. Dina, cewek. Oh, dia namanya Dina ya, disebutnya Dina. Iya. Aku suka banget pakai yang Alexander Christie. Oh, ngincer itu dia. Mudah-mudahan ya. Semoga rezekinya ya. Tuh 300.000 Dina. Dina, mana? Oh, ya udah 300.000 lagi. Masih memimpin Dina kan, Captus kan, Nek. Terbaik. Kelihatan kan kamu, Seth? Kelihatan. Ada lagi 360.000. Harsha 360.000. Aduh, cus. Seru amat. Kita mah cepetin aja, tiba-tiba ada berapa yang. Berapa menit sih, Di? Enggak ada waktu. Ada. Enggak ada waktu, tapi kalau udah misalnya udah semenit enggak ada yang ngebeat, langsung kita tentuin siapa yang paling tertinggi. Ini masih tertinggi itu 360.000. Baru jam pertama loh. Ya iyalah, kan jamnya kan jam-jam branded, say. Gila kalau jadi 1 juta cuman 300.000. Mau banget. Tapi kan mesti tahu teman-teman di sana, kita sesama host tidak boleh ikut lelang. Ikut lelang. Sedih kita banget. Enggak bisa beli ya. Enggak bisa beli, sedih. Oke, Setia Jos. Gemes ya lah. Masih di 360.000. Siapa itu? Masih, terakhir? Masih Hafsa. Hafsa 360.000. Oke, mungkin Ayo, Reza, lagi 380 dong. Biar sekali lagi kita recheck lagi jamnya yang ini ya. Mana tadi teh? Oh ini teman aku juga nih Reza. Sari Rahayu 400.000 sahabat. Jamnya tadi yang mana sih sayang? Ada yang masuk lagi Sari Rahayu. Oh ini, tuh. Coba di zoom lagi. Sari Rahayu 4, Sari Rahayu dan 400. Sari Rahayu duluan tapi kalau Sari Rahayu ya berarti di sini ya. Berarti Dina harus naik 20.000. Iya. Tuh, ini jamnya sekali lagi ya. Ini jujurnya aslinya cantik banget. Percaya sama aku, jam tangannya cantik banget. Best banget aslinya. Goldnya tuh sih simple banget. Elit banget. Elit banget. Jam keelitan masa kini wajib punya. Oke. Mentok di Sari Rahayu 400 berarti Dina harus lebih tinggi daripada Sari Rahayu tadi ya. Tadi duluan Sari Rahayu. Setia Jos juga di baru masuk. Ya, 400 harus lebih Jim. Ya, harus lebih dari 400. Kelipatan 20.000. Lihat. Tuh kan, wow. Ini udah setengah harga doang loh. Jadi ya. 1 juta. Benar. Cus. Ternyata ada. Kalau udah enggak ada lagi kita close bid, boleh? 420. 420 Dina. Harga tertinggi masih dikuasai Dina. 420. Aku suka Dina, kalau aku dong suka orang kaya deh. Borong atau Dina? Boleh. Jangan lupa ya, yang high bid hari ini boleh switching lagi ke kamera utama. Tunggu ditaruh lagi. Yang hari ini high bid langsung dapat sepatu Full King ya, bener ya. Iya. Yeah. Gemes banget. Oh, setiap yang high bid dia satu-satu dapat. Misal nih, hari ini dari semua jam ini yang paling tinggi adalah. Iya, kan ada yang dapat nih. Dia dapat berhak di sepatu. Jadi selain jam tangan, sepatu juga. Dia sepatu juga. Nice. Wah, ini banget. Yang pertama kan. Sepatu juga lah teman-teman, lihat sepatunya. Nih, yes, ada banyak kan, coach. Ada beberapa macam.
ada banyak banget macamnya. Tuh, dari ini dari Full King ya. Sepatu itu gemes banget aku juga pakai dan mereka juga so, akan aku juga kirim juga. Gak sabar pengen cepet. Suaranya kecil katanya coach. Suara kecil. Sih. Halo, tes 1 2 3. Masuk enggak? Sudah hadir nyata suaranya. Oh, mungkin gini. Oke. Oke. Sip. Aman suaranya? Netizen tuh, aman enggak? 440 dari Sari Rahayu. Sari Rahayu 440.000. Selain dapetin jam tangan, dapetin juga sepatunya loh. Yes, yang bener banget. Keren. Suara kecil lagi. Agak blur juga. Maafin, berarti harus ke kamera utama aja deh. Mohon maaf, mungkin ini karena lagi suasana sedang puasa. Puasa bulan Tuhan yang puasa. Oke, karena udah gak ada lagi yang ngebeat, kita countdown 10 detik dari sekarang ya. Kita rock ya. Kecil banget, suara kecil agak ngeblur. Tes. Kalau ini oke, 440.000 dapat sepatu. Iya, kalau dia paling tinggi ternyata dapat sepatu. Tapi kalau di jamnya ternyata ada yang sejuta, ada yang berapa dapat langsung. Dari semua jam maksud Eke ya. Coba sebelum kita final beat, suara kita kedengeran gak guys? Boleh di komen gak sih segini aman gak suara kita? Cek. Ini kan, gini kan. Oh plusnya. Plusnya cuma tinggi. Itu minus deh. Suaranya besaran musiknya katanya kak. Suara kita ngomong. Berarti musik lu kecilin, Bo. Sudah terdengarkah nyata di sana? Suaranya tiba-tiba kecil. Kak Reza gimana? Kedengeran gak sekarang? Udah naikin sama udah turunin musiknya. Lihat sepatunya lagi, coach. Okay. Oh boleh dong. Sepatunya banyak, langsung ke Full King ya. Langsung aja ke Full King original ya, atau itu ide-nya apa? Ini kulitnya. Kalau yang ini, dia ada corduroy. Nah, favorit banget. Semuanya suka. Tenang. Ini cuma contoh doang ya. Contoh, ada banyak pilihan. Ada banyak banget pilihan. Ada yang warna army. Army, hijau, macam-macam. Ya, modelnya dari juga Bulking, banyak pilihannya. Gemes banget. Langsung aja cek dulu Instagramnya tuh. Siapa tahu beli ini dapat. Dapat. Kapan lagi coba? Beli jam murah dapat sepatu mahal. Iya. Dapat sepatu keelitan masa kini. Gimana suara teman-teman udah? Gak akan rugi beneran deh kalian. Kenapa sih katanya suara kita kecil banget? Angger keneh kecil. Udah lumayan suara kecil. Cek. Halo. Kan disebutin dong tipe jam. Apa kita kurang kencang? Halo. Apa kita teriak-teriak? Beneran ini? Beneran gak ada suara banget atau gimana? Kak, disebut itu. Iya, ada di layar. Nih. Langsung ke YouTube-nya gue nanggap. Namanya Aksan. Tadi harga tertinggi di sini 440.000. Oke, sudah coach. Musiknya aja. Aman. Oke. Lanjut. Musiknya kegedean banget. Back song-nya. Udah aman. Oke, mari kita lanjut. Tadi masih linknya di YouTube Gudang Jam. Udah mulai lelang nih, mulai dari 1000. Ayo, let's go. Tadi 440 dari Sari Rahayu masih standby di sana. Sari, halo. Oke, kita countdown. Halo, 10. Sari. 10 detik terakhir. Kita mau countdown malah nih. Berdengung. Ya sudah ya, kita lanjut dulu sesaat. Koneksi dari kalian. Hey Dina masuk lagi, kita mau countdown. Oke, mari kita lanjut. Oke. Harga tertinggi tadi penawarannya 440 dari 440. Akhir. Akhir ya. Oke, kita countdown. Kita mau countdown nih. Ayo ada yang mau enggak? Detik terakhir. Detik terakhir 10. Yuk. 10. 9. 8. Gimana ini? Gimana? Enggak boleh 450. Enggak boleh 450. Harus kelipatan 20 harus kelipatan ya, teman-teman. Kelipatan 20.000. Jadi masih 440. Harus 460. Ya. 460 berarti lanjutnya 480.000. Pemasukan tahun nih, ada suara dengung gitu loh. Kasihan cai. Ini enggak sih ada suara tawon enggak sih, Bu? Suara langsung kecil ke live-nya, gudang jam 460, Aris gimana ini? Oke.
Instagramnya Gudang Jam DM bahwa Kak Aris yang memenangkan 460 jamnya yang wow. Alexander Christie untuk kekasih hati. Belum enggak? Oh, belum. Sepatu tuh didapetin kalau ada yang 1 juta ya. Oke. Gitu. Oke. Next, kamu jam yang mana Kakak? Yang biasa dulu aja kali ya, Bo. Boleh. Seru ujung udah beres. Wah, seru banget. Let's go. Lagi nih, teman-teman. Lagi. Kamu jam yang mana? Pilih. Apa ya? Yang ini. Yang nyata banget. Boleh. Oke, baiklah. Oke, teman-teman. Kalian nanti kalau misalnya pulang kampung gitu, hubungin aku dong. Kenapa, Mama? Aku tuh punya travel loh, mobil travel. Aku kan sudah nyoba. Udah coba travelnya kemarin jalan-jalan ke salah satu. Ya. More night kalau keluar kota harus pakai travel. Biar aku pamer langsung lihat video dari prioritas travel. Anak kamu prioritas. Jadi buat kamu-kamu sedang kurang nyata. Niruas. Niruas loh. Jadi buat kamu-kamu orang Bandung yang pengen banget berjalan-jalan ria di dalam kota atau di luar kota dengan memakai apa? Travel terjamin langsung ke prioritas travel kan. Terjamin. Yuk langsung kita ke jam kedua lelang hari ini langsung dari Kakak Gaga. Pengen yang mana sih yang dilelang berikutnya yang dilelang ya? Oke, aku akan memilih jam ini nih. Apa tuh? Nah, jam apa sih tuh, Bo? Casio ya. Casio, tidak detail. Nih, tuh. Keren banget warnanya. Ih, dia 38 mm, dia ada penentu hari, tanggal, bulan juga. Dan dia analog banget. Pinggirannya dia ada gold dan juga ada silvernya ya, Bo. Kalau misalnya di gudang jam beli berapa nih? Ini enggak ada harganya ya? Enggak ada. Berarti ini mulai dari 1.000. Mulai dari 1.000 aja. Cus nih. Yes. Dimulai dari sekarang. Dari sekarang ya. Nih, biar detail kita taruh di bawah meja nih. Tuh. Ayo teman-teman, mulai dari 1.000 aja loh. 1.000 aja. Coba itu jangan dilihatkan, ini ada harganya. Wow, ada nih harganya. Umpetin aja apa gimana? Aman. Ih, cucok banget.
langsung aja tuh 1000 mulai siapa? Dari Rahayu 40.000 boleh. Langsung 40.000 saya Rahayu. Mungkin karena tadi enggak dapat dia langsung kayak harus kali ini. Salah. Aku harus mendapatkannya. Ya teman-teman. Yuk langsung komen dari mulai 1.000 kelipatan 20.000 dari sekarang. Sari Rahayu udah 40.000 nih, Kak. Aslinya keren banget beneran deh. Kapan lagi yang ngabuburit dapat jam dan dapat sepatu, tahu yang di gudang jam, buku klak-klak, kusir detail. Bagian pinggiran itu chrome banget, bagus. Loh, ini bisa dipakai nggak sama aku? Nggak bisa ya? Bisa, bisa. Coba-coba. Langsung yes, dipakai sama gagal nih. Ya. Ya terlihat nyata kan. Tuh, ada yang tawar 120.000. 120.000, saya harus 40. Langsung dipilih ke sini. Ini bisa di mix and match dengan match. Karena warna dia hitam ya, cocok buat semua fashion ya. Tuh, langsung nyata tuh hadir di tangan saya. Cakep banget. Langsung pengen photoshoot pakai ini. Cakep banget kalau boleh bisa beli. Gemes banget. Ini terakhir penawarannya udah di 140.000. 140.000. 140.000. Ya keren. Tuh, enggak ada suara loh, Bu. Coba. Cakep banget, Kak. HP dia katanya udah. Dari Sari Rahayu 140.000, ada yang masih mau? Ada yang naik nih dari Yudianto Kartawirya 160.000. Wow. Bri, naikin volumenya, Bri. Ya lagi. Yo. Maafin teman-teman, kita lagi troubleshooting mic deh kayaknya. Tapi lelang tetap berjalan. Harga tertinggi masih di Yudianto Kartawirya 160.000. Dengung brother. Langsung dikali ke sini. Ini bisa di mix and match dengan karena warna dia hitam ya. Jam Casio. Casio ya. Jam apa? Jam Casio sayang. Cakep banget. Pengen foto sih pakai. Cakep banget kok. Jadi masuk ke suara. Halo. Iya, ada dengungnya. Iya. Enggak mulus gitu ya. Jadi gimana operator tercinta? Bukan ya, lagi, harus, bukan ya, lagi. Dari Sari Rahayu. Setiap minggu dikirim. Ada yang pulang. Ada yang naik nih dari Yudianto. Ya kalau adik ya. Sekarang Tanti Triandani masuk 180.000. Masih mendem suaranya. Ya maafnya. Udah naik di 180.000 nih kok. 180 kata Tantri. Emosional. Masih dengung sih. Sabar ujian. Harap tenang. Ayo yang masih mau menawar penawarannya boleh nih. Udah terakhir ada penawaran terakhir 180.000. Oke. Atau kita counter mundur aja, udah nggak ada lagi yang ngebit ya? Serius? 180.000. Oh my god. Wow. Kapan lagi? Terakhir adalah kakak Yudi Kartawirya. Yudianto. Eh mana? Tantri. 180.000. Maaf kak Tantri. 180.000 terakhir. Siapa ya. Siapa tahu yang masih mau. Ayo naikin lagi. Yuk. Udah gede suaranya. Yeay, udah gede suaranya. La, ye. Oke, berarti kita akan countdown. Mulai dari 10 ya. Untuk 180.000 serius? Bener, ini kapan lagi punya jam di harga terjangkau kayak gini? Udah gede, yes, udah aman berarti okay, ya. Oke, kita hitung
ada Tofik. 200 dari Tofik Aribowo. Wow, wow, wow. B445 Zen, jam apaan tuh dia Casio? Kita deketin lagi boleh di 220 Tantri. Tuh, di tearing lagi. Nyata adanya Casio. Bukan Fata Morgana. Tuh. Bisa dipakai di situasi apapun. Gak apa-apa Kak Reza, next ya, Nek. Oke, kita hitung 220 sahabat Tantri. Kak Tantri terakhir ya. 10. 9 8 7 6 5 4 ganti screen. 3 2 1 Yeay. Deal dulu. Yes, Kak Tantri 220 is yours. Katanya nextnya pengen jam cewek lagi dong. Jam cewek lagi. Oh boleh, berarti gantian Eke sekarang jam perempuan. Tapi ini udah itu dulu ya, Kak Tantri. Tolong langsung DM ke Instagramnya Gudang Jam kalau harganya sudah deal di 220. Deal ya, makasih Kak Tantri. Tunggu untuk jam selanjutnya, taruh samping jam cewek ya. Jam cewek katanya request. Jam wanita-wanita berarti cap cip cup kembang. Wanita-wanita yang cup elit. Indah. Wow. Chris Vera. Boleh detailnya Chris Vera ada di layar ya teman-teman. Jeng. Nah. Dia Chris Vera tipe CV 7606L 22SLP. Harganya normalnya itu 1.300.000 dan ini kita akan lelang mulai dari 1.000. Kelipatan 20.000. Dimulai dari sekarang. Lihat ya detailingnya. Dia tipis banget sih bezelnya dan warna goldnya gemes mampus. Boleh di zoom kakak admin. Kakak video dia. Ininya dia pakai leather black yang smooth banget, gloss doff banget, dan diameternya 38 mm. Ada juga yang tanggalannya tuh yang kotak itu. Tuh aku deketin tuh. 80 langsung dari Sari Rahayu loh. Tuh Chris Vera. Manya iya sih 1,3 kamu cuma bisa dapat 300.000 hanya di gudang jam kan. Benar. Murah ini. Tawar 80.000 langsung. Yeah. Dari Sari Rahayu. 80.000. Oh, boleh. Oke, saya Rahayu 80.000 untuk jam Chris Vera. Harga asli kalau kamu di gudang jam dia tuh bisa langsung 1,3 juta. Kalau di sini kalian sesuka udel lo mau bayar berapa pun. Sesuka udel dari 1.300.000 loh. Bener aku banget. Aku boleh ikutan lelangnya. Kesel, gue juga pengen ikut. Aku juga gemes. Mau kasih hadiah buat kekasih hati. Iya bener ya. Tapi buat kamu-kamu yang nyari jam kece, Jarmi menurut aku sih jawabannya sih karena harga dia tuh terjangkau lagi. Banget. Tuh. Oh iya, jadi dicopot ya kan, bagi tar 250 Hafsa. Oh, Hafsa, karena wow. Sayang pasti kamu gak baca regulation-nya. Kenapa itu? Gak boleh langsung di ceder gitu. 50.000. Oh iya benar. Ya kan harus 160 kalau mau 20.000 kan. Heeh. Malah Hesti. Malah Hesti 120. Hafsa naik lagi sayang. Iya. Kelipatan 20.000 ya, Kak? Yes. Suaranya udah aman teman-teman admin. Wifi-nya bisa sama lagi tuh, Bang. Sama wifi lagi. Supaya bisa live lagi. Nanti aja kita sih, Bang. Lanjut dulu. Kita enggak pakai wifi kok. Heeh. Enggak ada yang pakai wifi. Eh, maaf, kita mandi. Pakai kuota. Ini 260.000. Berarti Hafsa dulu atau Rati dulu? Tadi Hafsa. Ini Hafsa. Hafsa dulu sih. Ya, Hafsa dulu berarti dulu. Ya. Iya. Oke, Kak Hafsa masih memimpin di 260 Karati. Karati biarkan lagi tambah 20.000 perak. Ayo. Kapan lagi dapat jam dari harga 1,3 sekarang jadi di bawah. Suara aman akhirnya. Alhamdulillah maaf ya tadi troubleshooting. Sekali lagi ya kita zoomin ya Kakak, boleh di zoom detailing dari the Chris Vera watch-nya. Siri detail. Sari Rahayu memimpin 280.000. Harga aslinya dari 1.300.000 loh, kapan lagi ya kan? Bisa yeah. Atau overlight? Gini deh, nah Chris Vera 38 mm dan dia analog.
analog bener, ada tanggalannya juga yang kotak kecil itu, pinggirannya nih bezelnya nih gemes banget, simply gold banget, dan dia pakai leather untuk si strapnya. Iya, si simple tapi elegan. Simple tapi elegan. Bener. Ini cocok banget buat cewek-cewek yang pergelangannya kecil ya. Kayak aku kan, cewek-cewek tulang lunak kan ya, Sa. Hebat banget. Hafsa naik lagi nih, 300 ribu. 300 ribu. Wow. Ini Chris Vera dengan tipe CV 7500. Lalu Sari Rahayu 340 ribu. Kamera utama boleh. Sari Rahayu 340 ribu. Yes. Sudah memimpin. Ayo naik lagi. Naik lagi, naik lagi. Naik lagi dong, Kak. Ih, gemes banget tuh buat tante, buat fungsinya lelang ayeuna teh buat marane merek kado pas lebaran sama orang tua. Tujuh. Atau orang terkasih. Iya. Buat isi-isi hampers ya, coach. Mumpung harganya masih terjangkau dengan kocek milenial sekalian. Kalau nggak dapat di sini bisa langsung datang ke gudang jam. Bener. Ada dua ya tempatnya. Masih dapat diskon juga kadang. Kadang nih hari biasa aja kita kasih diskon sampai 40% loh untuk satu jam. Benar. Iya, gemes. Garansi. Garansi pula. Rati Wulan nih, coach. Naik. Rati Wulan 360. 360. Oke, kalau enggak ada lagi biar kita hitung mundur. Hayu 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 hayu. Serius? Langsung dari 1,3 360. Au au au. Aku gemes banget. Inginkan 400 sahabat. Yuk, mau dihitung sekarang. Sumpah naik. Tahan ya Oli. Sri Rahayu masih memimpin 400 ribu. Yes. Ayo naik lagi. Kalau 30 detik lagi gak ada yang ngebeat, kita akan hitung mundur 10 hitungan ya. Dan akan menjadi milik yang tertinggi. Ayo. Berarti Sri Rahayu 400 ribu dari 1,3 loh teman-teman. Capcus, ada lagi di atas Sari Rahayu. Yuk. 400. Mari kita hitung mundur dari sekarang. Kita lihat di sini. 10. 9. Mana di mana? 400 tuh. Oke, okay. Countdown. Countdown start. Cus, 10. 9. Oh my god. Aku mau sih jujur. Yes. 8. Oh, 420 Ari Suhendra katanya sahabat. 7. Lagi countdown nih. Bagus tahu. Ya kan? Harga tertinggi di 420 ya. 6. Tuh, ayo 5. 5. Sari Rahayu, Pak Bola. 440 Sari Rahayu. Geroblok. Lagi kandet. 4. 4. Aduh, kayak gini batal puasa enggak sih? 3. 3. 2. 1. Sari Rahayu. Langsung udah rendah goblok. Merah loh, gagal-gagal loh. Langsung bilang deal ya. Langsung bilang deal Sari Rahayu boleh. Dan langsung hubungi IG-nya Gudang deal. Jam. Deal. Sari Rahayu. Selamat, Kak. Sumprit anjing Sari Rahayu. Langsung hubungi DM Gudang Jam Arisur Official. Tuh. Ya ampun. Best banget ya. Selamat ampun. Ya. Udah jam ketiga. Selamat berarti ya. Selamat ya, ini jam ketiga. Dimenangkan oleh Kak Garmin. Sari, Kak Rahayu. Garmin pasti kita akan launchingkan di akhir-akhir. Pastinya. Seperti biasa ya. Hari ini yang beatnya paling tinggi akan dapat sepatu buat di showing lagi dari Fulky. Boleh. Dibawa ke boleh. Tengah. Yes. Nih. Tuh. Jangan maju dulu, Cok. Oke, okay, nah. Tuh. Kalian juga Eken numpang. Oke, tuh. Wow. Ada banyak pilihan ya, enggak hanya ada bukan di sini ini, aja. Bukan cuma ini ya, pilihannya banyak. Jadi kalau kamu hybrid bisa langsung pilih sesuai dengan selera model yang tersedia ya. Tuh, makasih Fulky. Jangan lupa minumnya ini. Jangan lupa minumnya. Jangan lupa minumnya. Sedia di rumah. Nah, kita belum foto pakai perfect ntar habis ini ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita jam keempat. Mulai dari Oci lagi berarti mau yang mana, Bu? Jam cowok kali ya, tadi cewek mulu kita. Jam cowok kali ya. Ini cowok apa cewek sih, coach? Cowok, unisex. Cewek. Unisex. Unisex, unisex. Boleh tuh? Boleh ya. Bonia. Bonia. Okay, yang buat padahal. Pacar aku nanti itu tadi. Serius. Oke, okay. Ini adalah Bonia. Dia diameternya 44 mm diameter si pergelangan si lingkarannya ini.
mundur dikit kayak gini. Nah. Bagaimana? Nah, dia tipenya adalah BNRI66 1733. Kalau di toko harganya 1,220 ribu, iya. Di kita sesuka hati kamu, yes. Dengan kelipatan 20 ribu. Dimulai okay. Dari 1000 dan boleh dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Langsung. Yuk. Sini taruh aja. Tuh lihat, coba perhatikan sahabat. Ini unisex ya coach? Unisex, jadi cewek bisa, bisa cewek. Cowok juga bisa. Tuh elit banget ini. Bonia. Jadi tadi jamnya harganya kacau banget ya, gak dari sih? Iya, jadi 400. Gudang jam memang terbaik dan jam-jam di sini jangan pernah bilang inilah jam palsu. Semuanya ori bergaransi. Tuh, see the detail. Gemes, yuk langsung bidding. Yuk langsung mulai dari 20.000 nih. Prati 20.000. Enggak apa-apa, alon-alon asal klakon, yeah. Pelan-pelan kan. Next, siapa lagi? 80.000. Sari masih tetap loh. Sari bener-bener kayak dia Tokopedia deh. Dia buat koleksi mungkin dia memang pecinta. Mungkin pecinta ya. Bener-bener. 100.000. Hafsa 100. Hafsa langsung ya. Naikin lagi boleh. Yudianto 100 boleh. Ya Ratih masih memimpin 120.000. Aku mau ngasih tahu sama kalian loh teman-teman. Di bid ini bisa murah, ada yang lebih murah lagi, semua jam 99.000 selama Ramadan. Selama Ramadan hanya di sini ya. 99.000 semua brand. Langsung datang ke sini. Ada etalase namanya Ramadan Karim itu, wow. Jam-jam harga 99.000 doang. Ngeri ya sih? Ngeri banget. Pulang live ini langsung ke sana. Langsung ke sana. Langsung ke atas lantai 2 di gudang jam hanya 99.000. Nanti bantu promosiin ya, guys. Iya, Pak. Hampers, Kak. Bener sih. Ya enggak sih, 99.000 dan itu jam ori bener-bener branded semua. Atau gitu. Juga pengen lebaran tampil nyata dengan jam baru. Bener kan banget, bisa kan. Juga. Yes. Paling tinggi malah sih, bukan, Sari Rahayu 300.000. Sari, bener-bener 300.000, naikin lagi ya Kak Rati. Ini Bonia lah 320.000 320. Kak Rati 360, wow. Ini tuh 320 nih Kak Risa nih. Tuh, ininya juga ini tuh. Ini Bonia loh, gak bercanda loh. Bonia loh, Bonia, Bonia 360, bener. Tuh 380 Kak Rati Wulan. Oh, 400.000. Best. Riwenya. Ini ada yang baru lagi nih Pasifik. Goblok ini Sari Rahayu. 500.000. Oh my god. Second time 500.000. Risa Puspita 40. Masih mau ini. Ada yang 500.000 teman-teman. Bonia loh. Kapan lagi loh. 500 masih di kas Sandy Gus. Saya baturan sih. Ini elit gini yang punya teman. Teman siapa sih? Kamu kenal? Sari Rahayu 540.000 lu lihat. Kamu kenal? Sari Rahayu. Sari Rahayu kali-kali terakhir kita kali ya. Best. Sari Rahayu. Ini tadi sih yang menang Sari Rahayu kan? Iya ya sebelumnya ya. Iya benar kan ya sebelumnya kan Sari Rahayu juga kan? Iya 440.000. Anjing bener-bener Sari Rahayunya gebiar pisan ya. Tadi masih di iya Sari Rahayu 540.000. Anjir bener-benernya. Bener-bener loh. Rati Wulan. Rati Wulan 560.000. Diunggul. Wow. Apa kita langsung 500 hitung mundur. Sabar coach. Ayo dipikir-pikir lagi. Kita bisa sabar enggak punya pacar. Dipikir. Ayo tambah ayo. Lagi nih 600.000 boleh lah. 600 kita, boleh. Kita close kali. 600.000. Kas Sandy 580 naikin lagi boleh siapa lagi? Iya. Ayo Kas Sandy 580. Kas Sandy 580. Nama saya ketiling. Seru banget. Jangan-jangan nanti pas ngitung lagi nambah lagi jadi 700.000 yang nawa. Iya. Mau kita countdown aja enggak sih? Yuk boleh. Kita countdown dari sekarang ya. Kita countdown 10. Ayo, mana? Yuk. Kakak admin. 9. Oke, hitung dari sekarang dari harga terakhir 580 ya. 10. Ini nih, sini. 9. Tuh. 9. Ayo, yang masih unggul di 580. Sandy Gustiandi 588. 7. Fokus, yes.
6. Iya, masih Kasendi Gunawan. Gustiandi, sorry. Gustiandi, Bo. Gunawan. 580.000. 5. 4. 4. 600.000. Bulan Latimulan. Bulan, oh my god, oh my god, oh my god. Karena Timulan udah belanja 1 juta lebih nih. Iya, kayak dapat jadi ya. 620 Sari Rahayu. Mental health is. Ayah saya Pudin. Oh, 640.000. 640.000 ya. Ayah saya Pudin. Langsung loh. Aku mau lihat aja. Akhir kayaknya. Tapi ini dia baru masuk atau gimana? Baru masuk sih dia. Enggak apa-apa tapi kan. Enggak apa-apa. 2 1 Oke. Crosby. Harga tertinggi masih di KAF Saepudin, harganya 640.000. Langsung dimenangkan sama AF Saepudin, langsung close bid boleh, close bid deal langsung, boleh. Langsung hubungi Instagram kita Gudang Jam underscore official, langsung DM ya. Dari harga satu. Coba AF Saepudin bilang 640 deal. AF Saepudin bilang deal, ketik deal. Sama IG-nya. Ketik sama deal, Instagramnya kak. Apa? Gak apa-apa kan diposting di sini Instagram ya? Katanya itu AF baru maju. AF deal, wuh, congratulations. Hah? AF baru masuk, sebelumnya dia gak ngebid. Jadi? Jadi terakhir Sari Rahayu berarti. Sari Rahayu. Oh? Emang kenapa gak boleh? Karena dia baru baru ngebid pada saat countdown, gak boleh. Jadi KAF sebenarnya peraturannya adalah KAF harus ngebid dulu dari awal, bersaing dengan si bidders yang lainnya. Kalau misalnya terakhir dianggapnya nggak legal berarti ya, nggak sah ya. Kalau pas countdown gitu nggak bisa ya? Dia hanya sekali kan, coba dicek. Iya baru sekali langsung harga itu. Langsung harga tinggi ya. Sniper gagal, oke berarti masuknya masih ke Sari Rahayu. Sari Rahayu ya di 620.000. Yeah. KAF harus ikutin beatnya terus-terusan ya KAF, jangan pas terakhir lagi countdown baru masuk, itu nggak legal jatohnya. Nggak boleh. Tenang, masih banyak kok jam tangan yang lain. Tenang KAF ya, masih banyak jam ya di sini ya. Bertenang. Mungkin jodohnya di jam tangan yang lain ya kan? Benar, Kak Sari Rahayu boleh ketik deal. Nice try. Kasih Rahayu boleh ketik dia. Katanya nyata adanya bukan Fata Morgana. 2 jam ini langsung. Ini Kasih Rahayu itu tertinggi ya dari yang tadi ya, dari sebelumnya. Yes. 620.000. Oke. Okay. Sportif. Oke, okay, kita menunggu ya. KAF langsung kejar untuk jam selanjutnya ya, biddingnya kudu taktik itu kembang kuncup gitu ya, Bo. Sari Rahayu di. Selamat. Langsung info ke Gudang Jam official Instagramnya by DM ya. Jam ke. Oh, keren sih kak. Aduh, dapat bonusnya loh dia. Kapan lagi? Kagak, silakan. Oke, sekarang yang pilih yang mana ya? Jam cowok atau jam cewek? Tadi ini ya instek ya. Mana ya kira-kira? Ada Jeremy, ada Casio, ada Reebok mungkin atau? Ada Reebok. Reebok boleh. Reebok boleh. Sip. Tuh, oke jam selanjutnya ada jam keelitan ini nih. Tuh. Reebok masuk detail. Ya, tuh lihat. Warnanya walaupun ngejreng tapi nyata, enggak ini, enggak norak gitu. Tuh. Yes, sampai lupa ngejelasin bancinya. Oke, ini adalah Reebok, versinya adalah yang rubber. Dia bahannya semuanya karet, ini karet warna black, ini warna marun ya, Bo, merah marun. Simplicity dalamnya dia analog semua, warna merah juga. Diameternya 40 mm, cocok banget buat cowok-cowok yang aktif banget, sering jogging dan segala macem. Dia waterproof karena dia bahannya adalah rubber. Kalau di toko dia 1,2 juta. Kalau di sini harganya sesuka hati kamu. Karena di sini lah kita mulai dari sekarang. Yo, mulai dari sekarang. Kelipatan 20.000. Sini aja kali ya biar dia. Harga dari Rp1.000. Yuk. Mulai yuk. Masuk yuk. Tuh, Reebok. Nah, ini boleh nih Kak Aep tadi ya. Ini untuk cewek apa cowok? Ini kayaknya sih cowok dia lebih ke cowok sih karena diameternya dia 40 mm. Gede banget sih, jadi kalau untuk pergelangan kecil kayak aku sama Oci kurang masuk sih sebenarnya. Aku juga sama sih kecil. Iya, yang kita berikan kurang masuk, cuman dia sporty banget. Sporty banget. Iya. Warnanya merah marun. Terus langsung risa puspita 200.000 sahabat. Kak Risa. Wow.
Langsung ya di atas 200.000 ya. Langsung di atas 200.000 ya, kelipatan 20.000. Bener banget. Yeah. Karissa masih memimpin ke Hafsa 300. 300.000. Mm-hmm. Wow, gila nih lebih. Ini jam-jam terakhir ini lebih aktif ya. Lagi pada kaya raya loh sebentar. Udah pada THR. Aduh. Pantesan royal. 340 KAF katanya sekarang. KAF Nas. Gitu dong KAF maksudnya 360 dari awal. Kayudi sekarang nih Kayudi. Mudah-mudahan rezeki yang KAF. Tapi duluan Karissa Puspita sih tadi yang ngechatnya. Yes. 360. Kayudianto 360. Kahafsa boleh dinaikin lagi ya. Oke, Kahafsa udah 400.000 nih. Best, naik lagi boleh. Wow. Oh ya, buat kamu-kamu yang jam 5-an atau jam 4-an ada di Jalan Dago ngelewatin kita lagi bagi-bagi nasi bungkus ataupun takjil ataupun minuman-minuman, langsung aja minta ke kita ya. Kita gudang jam tiap hari teman-teman bagi-bagi takjil. Karena bulan ini bulan penuh berkat buat kita semua. Jadi apa yang kita punya sedikit kita harus bagikan ke sesama. Benar. Ini masih memimpin KAF Saipudin 440.000. Kepo deh KAF ini yang mana sih orangnya? Mana boleh follow. Kak Sandy 440. 400. Kasendi Kustiandi 440.000. Tapi duluan Kak Aib ya. Iya. Boleh dinaikin lagi? Dinaikin lagi yuk. Kelipatan 20.000 ya. Yes, naik lagi boleh. 460 nih Kak. Kak Risa Puspita. Lalu tapi duluan Kak Risa Puspita ya 460. Boleh iya. Kak Kiwa Sasha. Nah, Karati Wulan sekarang 480. Iya, masih memimpin Karati Wulan 480. Sekali lagi boleh detailin saya biar lagi. Orangnya. Bisa lihat lagi. Bisa nih buat hadiah kekasih. Iya sih, kekasih hati. Kekasih hati. Mungkin kamu yang aneh-aneh punya gadun boleh. Harganya terjangkau kan? Tuh gemes banget. Dari 1,2 jadi 480.000 aja. Aku mau ngeset boxnya ih. Sindang. Boxnya juga gemes banget. Kaleng gitu ya aku. Kaleng. Bakalan nih awet. Tuh, boxnya juga gemes eksklusif banget, masih diplastikin ya, aku nggak berani buka. Soalnya buat kalian kan, tuh Reebok. Gemes. Masih harga tertinggi di Kak Ratih Wulan 480.000. Tukus kejam boleh, sip. Nah, oke. Okay. Kalau nggak ada lagi Ratih Wulan, kita countdown. Oke. 480.000 loh, teman-teman. Kapan gila, lagi loh. Reebok yang bercanda. Oke. Kita countdown dari sekarang. Oke. Okay. Boleh. 480.000 ya. Masih harga tertinggi 480.000 penawaran. Yuk, mulai yuk. Karati Wulan. Dia tadi udah dapat belum sih Karati Wulan? Belum ya. 10. 9. 8. 7. Ini yang ditanggung enggak? Toko apa pemenang, Kak? Kakak admin. Oh, biasanya biasanya kita langsung ambil di sini biasanya. Tapi ntar janjian sama adminnya ya, langsung sama admin langsung gudang jam. Langsung mau dikirim atau gimana? Iya. Tapi sesama Bandung mah murah lah ya. Langsung aja harus datang ke sini juga boleh. Paling Rp10.000. Biar kesini juga karena kalau mesti cek kita punya program promo Ramadan Karim itu jamnya cuma Rp99.000. Ngeri banget. Semua brand. Semua brand Rp99.000. Beneran ayam itu waduk. Soalnya pun waduk kan bulan puasa. Langsung dong kak puai kan. Gak boleh. 5 3 4 3 2 1 Tadi paling tinggi siapa? 480 dari Karati Wulan. Selamat. Oke, selamat langsung Karati deal Wulan ya. Langsung deal boleh ketik deal ya. Karati Wulan. Dapetin jam tangan Reebok loh. Dari 1,2. Jadi 480.000. Gila ya. Gudang jam bener-bener ya. Bener-bener gudang jam. Udah deal belum? Deal. Langsung hubungi ya. Langsung hubungin ya. Berarti Wulan teh. Oke. Oke, next berarti siap Poska Indang aku ya. Aku yang mau kecil-kecil ah. Ih gemes banget. Dari Casio. Casio lagi nih teman-teman. Ada detail enggak sih ini? Enggak ada. Ini bonus jam berarti ya?
gini berarti, sorry. Oke. Okay. Fosil nggak ada coach katanya. Oh, Fosil hari ini nggak ada, kita ganti sama Garmin yang lebih keren dong. Ini adalah Casio, dia diameter kecil banget, 38mm, cocok buat cewek. Material ini adalah material kulit, atau nggak, rubber, maaf, bukan kulit. Tengahnya dia fully gold banget tuh. Fully gold banget sih, the detail. Tuh, cocok banget buat cowok dan cewek dengan pergelangan yang kecil. Mari kita mulai dari sekarang, harga biddingnya mulai dari Rp1.000, kelipatan Rp20.000 dari sekarang. Nih, aku taruh sini biar kameranya. Ntar aku puterin dulu berarti ya. Astagfirullahaladzim. Boleh diganti sama ini. Harap bertenang. Harap saking bertenang. Semangatnya itu. Pasta, Eka potong gaji, goblok. Anjing. Ini Bo. Kecelakaan kerja. Mana belingnya? Mana belingnya? Casio. Yuk langsung. Udah ada yang masuk 20.000. Kehasa 20.000. Jantangan Casio 20.000. Kita udah masuk di 100.000 nih. 100.000 unit produksi, yes. Bener-bener. Ini enggak apa-apa pakai akun ini kerja mungkin. Akun kerja. Akun pabrik iya ya mah. Apa? 720.000. Santri gelo teh. Salah ketik. Salah ketik. Enggak boleh ada 70.000. Gini. Anjing bisa gelo anjing jadi hoski ya mah. Enggak apa-apa ya hiburan. 140.000 ya. Jual 720.000 ya. Salah ketik. Salah ketik. Ngeprank. Kaget ya sugan. Salah. Gila. Sugan sih itu high sepatu ya. Kan high beat dapat sepatu. Belum. Ya oke Karati, terima kasih. Nanti kita akan dihubungi ya. Wih, terima kasih Karati Wulan. Tantri 140, ya. Second time 300. Bener. Maaf ya, maaf. Mungkin lagi puasa. Iya, enggak fokus jadi, makanya. Ngadeg-deg makanya. Sedia minuman. Kita harus sedia. Kita harus sedia si water time ya, Bo, karena mengandung pH berapa, Cik? 9,5. Yes, dan dia punya ukuran berbagai macam. Inilah ukuran yang wow. Large. 500. Ini 2,5 ini 200. Sampai hafal banget. Ini bisa dibawa kemana-mana nih yang ini nih simple. Dia paling kecil masih yang baru ya, ini yang paling besar. Boleh yang ke tengah, yang aku tengah. Sip, ini ada 250mm buat traveling pas banget. Dan terakhir ini adalah yang sekali teguk. Biasa ini buat minum obat. Ya Dumolit apa ke terserah Ben. Terserah. Cok! Oh my god. Takut banget. Aku tiap hari tahu minum perfect. Me too. Oke, sampai lupa. Oh, second time. Second time 300.000. Ayo. Ada lagi mungkin. Expedition cewek ada apa enggak? Dinaikin lagi per 20.000. Hari ini enggak ada, sayang. Oke. Second time 300 masih memimpin. 300.000. Ayo tadi yang akun itu yang gudang, mana tadi gudang unit produksi boleh. Unit produksi boleh dinaikkan. Kenapa ini sinyal? Oh. Cewek-cewek pabrik. Sinyal nggak sih enggak? Iya. Ada lagi? Paling tinggi di kamu berapa sih? 300 300.000 ya. Cium tangan nih aku spill. 300.000 itu tapi yang dulunya masih second time ya. Muhammad Arjun boleh dinaikkan lagi. Iya karena masih second time. Ini udah pasang belum sih kita di layar udah ya? Aman. Aman. Lelang gudang jam. Dinaikin lagi teman-teman. Tiap hari apa kak? Biasanya kita tiap weekend. Cuman tanggalannya kita random biasanya minggu kedua dan minggu keempat. Jadi pantengin terus Instagram gudang jam @gudangjamofficial langsung follow. Banyak promo menarik. Ada jam 99.000. Gimana? Sambil ngomong aja. Oh, 99.000 untuk di bulan Ramadan. Tali stainless buat tangan yang mungil ada nggak hari ini? Tali stainless buat jam yang stainless mungil ini. Ada. Ini bukan sih. Iya, ada abis ini ada. Ya. Ada abis ini.
Oke. Okay. Ini maksudnya apa? 45 belum, Gan belum ini ya? Ini Garmin belum. Nanti. Nanti. Sabar lah, ya. Sabar. Dan enggak boleh langsung 45 tapi kelipatan 20.000 ya. Maksudnya Garminnya teh 45, Beh. Oh, sukanya menawar 45.000. Bisa gilingannya ya. Kan masih kuat kan puasanya? Pasti kuat dong. Sambil ngabuburit. Oke. Udah enggak ada lagi kita countdown, boleh admin countdown boleh. Serius 300.000 aja. 300.000. Wow. Langsung tapi yang pertama yang second time. Yang jadi yang iya Muhammad Arjun itu kalau mau dinaikin lagi. Oh, Eko iya. Darah rendah Eko iya. Lingung, dundeng. Ada apa gerangan? Aku pesan ini ya. Tempe mendoan hari ini ya. Jualan kan? Jadi teman-teman, videographer aku tuh dia jual tempe mendoan super enak banget. Dia ada di Rio Junction. Eh, mau dong. Aku pesan 3 ya. Kan harus bawa pulang ya. Kan harus bawa pulang ya, harus bawa pulang ya. Enak parah. Ini bukan endorse loh ya. Gua enggak di endorse karena si videographer gua lagi jualan tempe mendoan di Rio Junction, benar? Rio Junction. Dan kan ntar aku bawain ya. Harus bawa pulang buat ngabuburit buka-buka puasa. Oke. Oke, lanjut. Kak Anggi, ini siapa yang terakhir nih? Yang terakhir ini tadi second time, yang pertama 300.000 ini. Okay. Tapi Kak Muhammad Arjun hadir. Nah, kalau mau dapetin ini tambahin lagi 320. Yes, yeah. Boleh. Kurang darah putih saya harus makan apa sih? Daging apa gitu? Darah putih. Daging merah. Gitu. Tapi pernah enggak sih kalian yang kayak kalau udah bangun ha, kelayang kayak? Pernah banget aku. Aku juga darah rendah. Darah rendah. Biasa. Kadang-kadang. Kamu kadang-kadang. Kalau kamu sampai langsung blek gitu. Serius? Iya, serius. Pernah dulu. Tapi sekarang udah sekarang stabil. Udah stabil. Oke. Okay. Countdown mana? Yey. Ayo langsung ini. Duh, ngomongin tempe mendoan jam krusial gini katanya. Karati harus coba mendoannya terbaik. Mendoannya terbaik banget. Ini sinyal kita error apa? Tidak. Enggak, aman ya? 300.000 di second time ya. Oke, berarti terakhir ada si second time. Second time. Ayo Kak Muhammad Arjun naikin lagi dong. Kalau mau. Ayo dulu 8. Countdown 10, 9, 8, 7. Namanya mendoan apa, sayang? Eka Rasa. Jaya Eka Rasa. 7. Jirio Johnson. 6. 5 4 3 Terakhir siapa, Kak? Tadi itu terakhir sih. Second time. 300. 2 2 1 Close bid. Jadi milik second time ya. Boleh ketik deal second time. Selamat. Yeay. Ketik deal dulu boleh. Diketik deal dulu ya. Kalau second time ke sini. Pokoknya huruf A ada di kepala aku aja ya berarti. Yes. Langsung diketik deal ya second time. Kalau second time ketik deal, kalau misalnya lalu selama 1 jam ke depan kan second time enggak ada. Oh, udah deal. Yeay, selamat Kak. Yeay. 300.000 untuk jam Casio. Wow. Oke, next Kak Oci lagi mau yang mana? Ay, dia tadi ada yang pengen ini. Iya, aku juga ini aja deh. Zoom in. G Army. Wow, ini jam-jam yang kita punya juga nih. Ya, yes, ini kita pakai sekarang ya. Wow, ini terbaru kan ya? Terbaru banget dia. Oh, sorry, jamnya aja. Dia pakai dia diameter 38 mm, teman-teman, dengan basic background-nya black dan dia pun ada stainless steel, wow. Kecil banget, tipis banget. Dia pakai gold dan juga silver. Lihat deh, yang unik dari jam G Army Hara ini adalah dia angkanya diganti angka Red Arabiana, Lekar Arabian Day. Dia pakai apa sih namanya Arab dan dia ada tanggal dan harinya. Gemes banget, ini cocok banget buat cewek-cewek. Tuh kan, dan kalian bisa milih dalamnya mau putih atau mau hitam. Ntar pilihannya tinggal di store aja. Kak, aku pengen yang backgroundnya putih. Yang boleh, putih, ya gitu. Boleh gitu, Bo. Yuk kita mulai dari sekarang. Harga toko 850.000, tapi kalau harga sekarang terserah suka-suka lu deh. Cus dari sekarang. Iya. Nona Jam mana? Karisa, Nona Jam lagi melalang buana dulu ke ini ya.
jalur Gaza ya. Perang dong. Yuk teman-teman, yuk jam coba, tangan GRM-nya. Kita ini mulai lelang. Cukup enggak? Dari harga 1000 aja. Seratus katanya. 100 langsung, naik lagi. Panggi 100. Cukup. Ayo Kak Hafsa langsung naik di atas 100.000 ya. Kak Brian nih, Kak Brian. Brian apa Brian? 120.000. Malah gosip coba. Udah aku aja yang lelang deh. Langsung Kak Brian. Aduh Brian. Brian. 180.000 ya Kak. Kak Brian. Brian berenang gaya. Brian apa Brian nih? Rati Bulan 200. Oke, Rati Wulan mulai lagi. Kak Sandi Gustiandi juga nih, tapi duluan Kak Rati Wulan ya. Cuma mendem lagi Cina. Kak Aep nih, Kak Aep. Hadir kita kembali nih. Kak Sari 20. Wow, Kak Sari comeback. 280, wow. Dari Rahayu is back, ya. 280.000 loh. Suara mendem tiada masalah, tapi tetap naik kan. Ini nih. Suara mendem lagi, suara mendem lagi. Cek. Naikkan manja. Suara hilang. Penawarannya naikkan. Ada kok sahabat. Adindut kok, Nek. Oh mati suara kita ya? Nona Jam mana? Karissa Nona Jam lagi malam buat aman? Ke ini ya, ke jalur Gaza ya. Oh dia delay ya? Teman-teman yuk jam tangan GRM. Risa Puspita 300, Sari Rahayu 340. Gimana sih akhirnya makelarnya sih akhirnya? Apa kanan itu kenapa aku mau hempas dari layar? Ayo yang terakhir Kak Sari Rahayu 340.000 ya. Udah suaranya aman katanya. Oke makasih Kak Rati. Di 340.000 diduduki oleh Kak Sari Rahayu tertinggi penawaranmu. Ayo, ada lagi biar yang makin, mau naikin. Makin penasaran boleh sekali lagi di zoom in. Di nih, zoom the detail ya. Tuh, cantik banget dengan huruf-huruf Arab ya. Arab. Lalu ke Aib Saipudin, 380.000. 380. Ayo, siapa lagi? Itu gemes banget sumpah tulisan Arabnya. Oh, harga normalnya 850 ya, Coach. Iya, heeh. Ke Aib 380, ada lagi. Karati Wulan 360. Nah, aja terus ya, teh. Salah ketik sih lagi kan tadi. Naikin lagi karatnya 400 gitu. 400 merun biar memimpin. Kan sudah ada ke AF 380.000. Ini cucok loh jam tangannya loh. Keren banget loh. Cowok-cewek apa? Cowok-cewek unisex. Dan dia angkanya pakai angka Arab, cukup unik banget sih jam ini, Bo. Bisa diganti juga kan ininya dalamnya. Iya, dalamnya ada yang putih, ada yang hitam juga. Aku juga mau ini nanti. Cus, tinggal dikecilin. Delay Karati, iya maafin Karati. Kan lagi puasa. Minum-minum ini hiburannya Karati kayaknya. Hiburan banget main sama gitu. Bisa-bisanya lo turun lo. Iya, masih otaknya Karati. Oke, masih ke AF berarti yang unggul ya. MDF 380.000 aja. Mau langsung di countdown apa? Yuk countdown aja. Yuk dari Karati 300. Karati terus ya udah ketiga nih. Kita countdown ya. Kaep oh ya? Iya, 400. Oke, Karati 400.000. Karati Wulan nih yang duluan. Suka Anggi sabar. Kak Sandy. Emang Afgan ya. Kak Sandy boleh lu tambahin lagi atuh. Biar jadi yang utami. 400 udah dong sama udah? Karati. Kalau mau 420 naik. Iya, ini masa yang nawar 400 sudah 3 orang. 460 loh. Ayo, kira-kira dimenangin oleh siapa ya kira-kira? Dimenangin oleh siapa ya? Admin kira-kira. Jangan lupa ya dicek ya harga tertinggi ntar siapa buat dapat. Wow, 460 ya hadirnya. Ayo ke AF Saipudin. Cakep banget ke AF. Aku juga inginkan. Sampai typo loh. Aduh, ya sudah rendah bentar pemirsa. Coach minum dulu aja, Coach. Ada iklan dulu enggak nanti? Oh, boleh iklan dulu kali ya. Masukin dong ini si Bumper si ada jam. Oh, ada jam. Soalnya ya? Bertubi-tubi ya nih sponsor. Ayo. Kaep ya masih tertinggi 460.000 ya, apa kita countdown aja Coach? Boleh kita countdown dari sekarang, udah terakhir kan Pak Aep? Iya. Kaep, you countdown.
countdown. Mulai ya di countdown ya. Mudah-mudahan rezekinya ya, Kak. Iya, 10. Oke, 10. 9. 8. 7. 6. 5. Masih 4, memimpin berarti Kak Aep ya? Iya, masih di 460. 3. 2. Yuk. 1. Dan close bid. Close bid. Yes. Kaep boleh ketik deal. Ketik deal langsung deal ya, Kaep. Kaep 460 ketik deal boleh. Langsung ketik deal dan janjian sama admin kita ya. Iya, deal. Okay. Selamat Kaep, saya selamat Pudi. Kaep, saya Pudi mendapatkan AG Army dari harga 800. Deal katanya. Cuma 400. Anjir 50% dong dia dapatnya. Mau lah. Oh, itu ada coach. Yuk. Coach di sini. Ini. Langsung hubungi Gudang Jam ya, Instagram Gudang Jam. Kita boleh enggak sih foto sambil gini? Boleh enggak sih? Standby terus. Satu. Foto ya. Entar. 1 2 3. Ke kamera ini. Oke. Okay. Oh sorry, sambil jamnya kelihatan kali ya. Boleh gak sih? Oh jam saya gak pake sahabat. Oh bentar, tadi dipakai dulu. Soalnya tadi nyobain jam coach. Ngebleduk itu. Kelihatan jam. Oh lu gak kelihatan. Oke. Sip. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ke kamera kan? Iya ke kamera. Makasih perfect time. Ih, dan selamat untuk Kak Aep ya. Siap. Ini udah lewat jam ke-7 tadi ya. Abisnya berarti Kak gagal lagi. Tadi siapa sih? Aku. Ya, berarti kamu sayangnya. Oke, sama yang tinggal mana? Tinggal 3 jam terakhir. Yang mana nih, Kak? Yang ini. Ya ini boleh. Oke, kita mulai dari sekarang. Ini jam Casio. Casio. Siri detail. Tuh boleh. Tuh bagus banget warnanya. Iya warnanya oke, okay. Kita jelasin dia diameternya 38, pinggirannya dia ada silver. Dia lebih kayak futuristik ya desainnya ya. Dan dia strapnya pakai bahan material kain, jadi dia lebih casual banget. Warna dalamnya dia biru dan pinggirannya dia materialnya silver. Tuh si perpaduan detail. Warna yang best banget blue silver. Boleh detail lagi, lebih dekat lagi sayang aku. Tuh gemes banget. Ada informasinya atau ini bonusan jam? Ini bonus jam berarti ya. Tuh, Siri. 20.000 langsung loh. 20.000 langsung ada. Muhammad Arjun. Oke. Okay. Langsung kita cowok mulai dari ini. Sekarang. Ya. Taruh ini aja enggak apa-apa. Ini untuk cowok ya. Sok detailin. Ini untuk cowok. Ini cowok. Karena diameternya besar. Yep. Dan juga warna biru mistiknya keren banget, mistik blue-nya tuh. Siri detail. 20.000 udah. Naik lagi siapa? Kak second time ditunggu DM-nya. Cewek cowok. Ini sepertinya buat cowok ya. Cowok sih. Oke, okay, next ada lagi. Wow. Ramon Simboe. Keren sekali. 100.000. 100.000 Kak Wulan, Kak Roni 40. Alex 100. Boleh ditinggikan lagi ya. Yes, naikin lagi boleh. Naikin lagi kelipat. No, oke. Okay. Adventure World. 120, Alex 120. Wow. Kak Yuria, ini duluan Kak Adventure ya. 120.000. Yudianto Kartawirya. Wow, Alex nih 160.000. Kak Anggi, aduh, di banyak orang-orang baru juga ya? Iya. Baru pada masuk. Baru pada hadir. Oke. Okay. Kak Alex ini baru hadir. Ayo lagi yuk dari Karyu Dianto, ini kita masih unggul di 180.000 ya teman-teman. Gue lupa. Apa? Setengah tiga gue zoom meeting sama Ardan Radio. Ardan, Diki bentar ya gue syuting dulu. Ya Oli. Sambil di ini aja di kontak. Nanti kan ikut ya charity besar kita. Aku kabarin ya. Oke. Okay. Harus ikut. Oke, okay, Kak Anggi Ramdhani 220.000 ya.
Yes, yes, yes. Dan jangan. Ini dari harga berapa, Coach? Apa? Harga aslinya. Ini bonus. Bonus jam, jadi kita nggak keluarin harga aslinya. Jadi sesuka kalian mau nawar berapapun. Okay. Ini terakhir di 220.000. Kak Anggi, Ramdhani, 220.000. Sesuai dengan bulan Ramadan ini. Iya, Kak Anggi, semoga bisa mendapatkan jam ini. Betul. Best buat pacar cowoknya ya, karena ini jam buat cowok kan. Buat kado. Kayaknya cowok juga deh. Anggi ya. Anggi Ramdhani. Ramdhani mungkin. Mungkin ya. Atau si Mel? Ayo Karati. 240.000 tuh Karati tuh. Karati 240. Ayo ya, naik lagi. Kalau sampai belum ada sampai udah enggak ada lagi bisa kita countdown. Boleh. Benar. Langsung di countdown. Kapan lagi coba itu merek apa tadi saya lupa? Casio. Casio ya. Siapa lagi? Steel atau resin bezel, Coach? Dia pakai resin. Resin. Resin karena dia bukan aluminium ya, Bu. Eh, Coach katanya. Maaf Kak Anggi, kan aku ternyaho asu bo. Kak Anggi salam kenal dari Coach Adi. Ayo yang masih unggul nih dari Karati nih 240.000. Ada yang mau naikin lagi mungkin. Belum kita countdown. Minusnya apa? Minusnya apa? Asa minus. Minusnya apa ya? Asa gak ada minus, sebentar aku cekidot. Semuanya nyata. Nyata kok tuh si detail. Pelan-pelan ya. Cakep ah. Cakep banget. Silver-silver itu loh si angka-angkanya elite. Itu. Elite. Elite banget. Kayak jam Power Rangernya saya dilihat-lihat. Apa yang harus? Jangan salah ketik lagi ya. Jod 720, Jod 700. Si Eli sahabat. Kalau blog ini sejen aing teh. Ah udah rendah bentar. Oke, kita countdown yuk, udah enggak ada lagi yuk. Ya. Mulai countdown ya. 240 Karati nih. Itu Casio. Apa katanya? Apa tadi? Casio. Karati ini mah enggak ada tipe. Ada enggak sih? Ada. Casio. Enggak ada tipe karena ini jam bonus ya. Oke, kita countdown dari sekarang, boleh countdown start. Oke, Karati udah 4 jam kali ya itu. 10. 9. Aduh, 8. Laper ih. Tahan yuk, bisa yuk. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 2. 1. Berarti yang paling tertinggi adalah Karati ulang ini 3 sama ini ya, Karati baru 2 kayak 3 sama ini. Maksudnya baru 2 itu apa? Dia udah 2, jadi 3 sama ini mungkin. Ih, best dong, berarti Karati akan berkesempatan mendapatkan sepatu full king kalau misal Karati hari ini beatnya tertinggi dibanding si semuanya ya. Ya ampun, udah dapat jam murah di Karati Wulan. Yes. Sepatu. Congratulations lu buat Karati. Selamat. Next jam 2 terakhir. Eke berarti ya. Oke, dari Casio Siri Detail. Casio lagi nih, Coach. Yes, inilah Casio. Ada ininya enggak, Kakak? Ada detailnya enggak ada? Oke, enggak ada detail. Dia diameternya 38 mm. Samping-sampingnya dia adalah chrome black dan juga material dalamnya dia white, Caucasian white ya. Dan dia pakai rubber. See? Ini rubber black. Oke. Okay. Harga kita mulai dari sekarang 100 ribu awal dan juga kelipatannya 20.000 dimulai dari sekarang nih si detail. Bisa patah lagi ya maing ah. Oke, mulai langsung. Karati langsung DM ya. Yo, mulai dari sekarang kelipatan 20.000. Kelihatan enggak itu kayak gelap terus. Ini 2 jam terakhir ya. Keren. Best. Ayo masuk. 100.000. Gaya 100.000, di atas 100.000 apa? Yuk, di atas 100.000, silahkan. Siapa nih, Kak Brian? 100.000. Baik, Karati. Makasih, Karati. Thank you. Makasih. Terima kasih.
Eh, kalian kan puasa nih teman-teman. Yes. Boleh kamera tengah? Saya kan puasa nih. Biasanya kan jam-jam segini jam-jam rawan. Yes. Biasanya gimana sih mengantisipasi, kasih tips and trick dong buat netizen yang benar-benar jam-jam rawan biasanya ngapain ya? Kalau kamu gimana? Kalau aku ya, kalau aku di jam-jam rawan kayak gini mendingan dipakai buat produktif sih coach. Kayak misalkan gini, aku lagi ngambil kerja gitu. Atau enggak bikin sesuatu yang emang kegiatan aja ngonten biar iya, ngonten. Kalau aku kayak gitu. Kalau kamu baby? Kalau aku biasanya kalau enggak baca, wow, terus ngedit-ngedit sama produktif untuk konten sama paling ini juga apa namanya? Main game. Oh iya sih. Tapi itu enggak. Kak, bacanya baca Twitter kan? Enggak, ada buku yang lagi dibaca gitu, lagi mau diselesaikan. Karena itu baca Twitter apa ya? Generasi kalian sekarang kan hobi bacanya baca Twitter. Enggak gitu ngerti maksudnya apa sih baca Twitter. Kan kalau dulu tuh hobi membaca tuh membaca novel. Nah, terus kalau sekarang tuh ditanya hobi apa, hobi baca, tapi bacanya baca Twitter katanya kok. Banyak kan. Sampai itu di warung. Iya. 180.000 masih tinggi toksik. Toksik kebetulan bukan toksik. Itu bukan, itu teman-teman aku soalnya takut. 180. Oke, Kak, Kak Taufik ya 180 ya, dinaikin lagi yuk. Naikin lagi boleh yuk. Kak Hapsa yuk. Bisa harga yuk. Harga tertinggi 180.000 oleh Kak Hapsa. Ini emang delay, emang ada delay berarti ya, Bo? Iya, makanya tadi Kak Rati itu tiba-tiba turun dari sana. Delay. Problem ini. Turun lo ya, lelangnya gimana ceritanya coba. Sampai kuasa. Ember. Seta masih pakai smart brand modernnya. Tapi kan dia udah elit beli 3. Oh, ya, beli 3 ya. Jangan salah loh. Walaupun lemot-lemot koneksinya. Kak Fatiha, nanti yang namanya sama belinya banyak diakumulatifin ya. Siapa tahu dia bisa jadi hybrid hari ini ya. Oh, diakumulasiin. Akumulasiin. Iya. Kan kalau yang tertinggi tuh dapat dapat sepatu. Oke, okay, ke Hapsa 180, ada lagi? Apa mau langsung di countdown? Waduh. Ini 2 jam terakhir loh. Iya loh. Gimana iya coach maksudnya? Gimana sih? Oh, harus aku buka penima ya? Iya. Sekarang netizen budiman ya. Ayo, 180.000 ini benar enggak ada lagi yang mau nawar? Iya, Kak Hapsa. Yang mau naikin lagi di 180.000. Guys, cewek ada enggak? Hari ini enggak ada sayang, guys. Mungkin di next kesempatan next ya. Ya. Hari ini banyak yes. Casio. Dan yang best of the best-nya Garmin hari ini. Terakhir. Terakhir. Ini ada 3, masih ada 3. Oh, 2. Dua. Iya, yes, itu satu, ini tapi satu. Dua kan ya. Nah, ini nanti terakhir nih, abis jangan ini lupa tuh. Garmin wow. Ini terakhir ya. Wow. Abis ini tungguin jangan kemana-mana. Ini terakhir Garmin ya. Ini udah di ini aja 180.000 nih di Hapsa. Oke. Okay. Countdown. Kita countdown boleh gitu teman-teman. 180.000 loh, kapan lagi dapat jam tangan? Udah mulai coach maksudnya? Sudah mulai dari tadi sahabat. Berarti tinggal 1 jam lagi malah. Iya, kita udah mulai dari jam 1 tadi. Oke. Okay. Duh, Garmin katanya. Arati sabar lagi. Ya. Tahan sesaat. Ayo, ini masih kiss you dulu. Di 180 terakhir langsung di countdown sama admin ya. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 satu. Taufik, sorry. Ini Taufik di 200. Gimana? Dia baru muncul apa gimana? Enggak, udah bisa ya? Tadi. Udah. Nah, kan tadi 180 dia. 200.000. Crossbit. Taufik Ari Bowo, selamat. Langsung bilang deal ya. Capcus. Kak Taufik. Jangan lupa langsung menghubungi. Anjir, 200.000 dapat Casio. Menghubungi langsung Instagramnya Gudang Jam Store Official. Yes. Langsung Kak Taufik. Bilang deal ya Kak. Kak Taufik. Untung gak toksik ya.
Aing teh butuh sare teman-teman tramadol bukan gegeloan dan enggak pernah mabok goblok ge. Jol aing diketok BNN. Ntar sore di hotel. Halo BNN. Oke, aku belum pesan hotel lagi. Oke, ketik deal. Langsung ketik deal ya, Kak Tofi. Oke, Kak Tofi Ani bawa. Thank you. Nah, ini dia yang diantos-antos, yang ditunggu-tunggu. Ini dia gestarnya, teman-teman. Iya, Foreigner 55 dari Jarmin. Aduh, mesti kasih jing-jing-jing-jing-jing. Boleh si ininya, detailing jamnya boleh? Ayo, langsung dilihat. Yes. Wow. Foreigner 45 dari Garmin. Ini jam langka banget, harga dari 2.699.7. Di kita sabritnya mulai 500.000, kelipatannya 100.000 rupiah. Jadi 500, 600, 700, 800, pokoknya kelipatannya 100.000 rupiah. Kita mulai dari sekarang. Mulai dari 500.000. Kata Kak Hamsa, waduh ditinggal sebentar. Langsung 600 aja ya. Langsung dua sama Pamfikan yang tadi. Nanti ini yang typonya 7 juta. Ember anjing. 600.000 tuh. Dari Kak 600.000. Kak Sandy 800. Wow, 800 Kak Sandy. Wow. Naik lagi boleh di atas 800. Kak Najar 900 ya, langsung 900. Kak Reza 700. Langsung naik kayak turun. Turun Kak Reza turun, tolong ya, naikin jadi 900 ya. 900 boleh Kak Reza. 1 juta. Wow! Amazing. Kak AF 1 juta nih. Ayo ada yang mau dinaikin lagi. 1.500.000. Wow! Ayo. Kalau enggak ada lagi mau langsung di countdown, tapi iya, nanti ya. Sabar, nanti ya, sabar. Hadirnya 1.8. 1.8 nih Kak Sandy nih. Kak Sandy Gustiani 1.8. Wow. Iya, udah rendah menghadapi netizen sararetan ya. 1.8. Wah, 1.9 sahabat Kak Hamsa. 1.9. Kak Sandy Kak Reza malah turun 1.6 dari 1.8. Coba 2 juta mereka Hamsa. Kak Hamsa 1.9. Nah, 2 juta. Dimas, ini baru dia. Dimas. Apakah dia hadirnya tadi? Dimas 22, 2 juta boleh. Countdown kan soalnya. Ayo 2 siapa juta lagi? Ya yang unggul ya Kak Dimas ya. 2 juta juga AF. Tapi harus dinaikin lagi 2.1. 2.1. 2.1 berarti ya. Banget. Wow. Jadi kalau yang tertinggi ini berarti satu orang aja yang dapat sepatunya nanti. Iya, satu orang. Oke. Masih Kak Dimas ya. Masih Kak Dimas. Coba kita countdown kali mungkin langsung tek. Iya. Kita countdown dari sekarang. Countdown 2.1 tuh. Dimulai. Kak Sandy tuh 2.1 ya. Oh my god. Kita countdown ya. Nah, mata aing teh blank kiri kanan. Anjing. Bener enggak sih mata? 2.2 Kak Aep, ayo. 10. 8. 2.2 ya. 8. 7. 2.2 AF. Wow. 7. Keroblok ini tujentenya. 6. 2.5. Oh my god, oh my god. Gitu mah langsung aja itu. 6. 5. Bingungnya. 4. 3. 2. 1. Dapatin ini juga sepatu, kan. Iya. Tenang aja. Jangan enggak rugi. Enggak rugi. Anjing 10 juta teh berlebihan goblok. Ham canda. Ah. Bercanda ke sih? Itu apakah salah? Salah ngetik orangnya. Ketik deal Kak Dimas. Kak Dil itu 10 juta. Dia sama Instagramnya. 1 juta. Kak Dimas salah ini, salah ngetik ih. Jadi nomor 2.5 kan? 2.5. Kak Dimas. Halo. Ini 1 juta apa 10 juta sih? Dia 1 juta. 1 juta. Iya, tapi Kak Dimas tadi yang itu 2.5 jadi gimana nih? Kak Dimas ketik deal 2.5 juta. Ya. Mungkin typo kali ya itu mau ngomong 10 juta mungkin. Ngedek-dek kemarinnya. Bisa dapetin ini juga loh. Sepatu dari Full Team. Iya. Wah, tinggal pilih mau yang ini. Yang ini. Atau Kak Dimas nanti ada di Instagramnya. Ketik deal 2.5. Ayo. Original.
Full King original. Kak Dimas bener gak sih? Nah, ayo Kak Dimas jangan ngeprank kita ya. Deal. Deal karena itu sudah deal. 2,5 juta. Mana? Mana? Oh ini. Coba deal 2,5 juta gitu Kak Dimas. Yes, admin yang paling tinggi hari ini Kak Dimas bukan? Sama ketik Instagramnya ke boleh Kak Dimas? Ya kita karena kita akan check and recheck. Nama Instagramnya Kak Dimas boleh? Selamat ya. Selamat ya. Dia kamu langsung mendapatkan paling tinggi. Paling Kak? Tinggi kan Kak? Paling tinggi. Yeay. Ya. Oke, bisa langsung mendapatkan sepatu dari Full King loh. Sepatu Full King tuh. Asik. Nanti tinggal pilih mau yang mana ya di Instagramnya Full King original. Yes, tuh gemes banget ini yang ada yang bahannya leather. Ini yang bahannya juga corduroy. Yes, langsung intip-intip dulu aja di Instagramnya Full King ya, pengen yang mana ya, Bo. Langsung nanti ambil di Pascal 23. Yes. Oh my god, dengan yay, ini kita menyudahi untuk lelang hari ini, hari Sabtu di tanggal 16 kan, Bo. Benar. Tak terasa ya. Terima kasih teman-teman yang udah mengikuti lelang kali ini. Jangan lupa promo-promo Gudang Jam dan juga Gudang Jam selama sebulan penuh membagikan takjil dan paket berbuka puasa di setiap sore harinya. Jadi buat kamu yang lewat Jalan Dago 14, ada tim kita lagi bagi-bagi takjil, langsung minta aja, itu free buat kalian semua selama bulan Ramadan. Dan juga kita akan promosin promo jam Rp99.000 di Ramadan Karim. Oke, saya Coach Adi pamit undur diri dan juga Josephani dan juga Gagan Tariksa. Yes, kita ketemu lagi di dalam selanjutnya. Bye. Bye.